di Kamangta. Kamangta. Memang sekarang ada orang menyebut Kamanta, tapi sebenarnya itu salah. Kalau Kamanta tidak ada di PRT. Arti yang sebenarnya itu Kamangta. Kamang itu dalam bahasa Tombulu, ya Minahasa umumnya tahu itu Kamang berarti untung atau mujur, itu Kamang. Jadi disebut itu Kamangta. Terjadinya kata Kamangta itu sebagai berikut. Pada zaman dulu, menurut cerita yang disampaikan oleh dua bekas kuntua ini, ada dua orang pemburu cari binatang utang lah. Yang satu berasal dari daerah Tomohon, itu dari Runtu Kahu, itu dari daerah Tomohon, diperkirakan dari Kakaskasen. Itu yang itu pemburu satu yang dari Tomohon. Itu satu berasal dari Tondano, dia itu Dutu Regar. Itu diperkirakan di Koya. Satu waktu ini kedua pemburu ini, ya dorangnya tidak baku tahu. Dorang ada di utang di belakang Kembes itu, Kinilau, apa sampai Mahawu itu daerah perburuan itu. Ini konon dia bercerita dulu itu Tomohon dan Kamanta, dorang ni boleh baku dapa. Kalau baku dapa, dorang. Tomohon dan Tondano itu katanya dulu ni boleh baku dapa, sebab dorang baku musuh. Apalagi dua Tonaas ini, nama channel Tonaas, dorang lengkap dengan persenjataan, peda, tombak dan sebagainya. Itu Tonaas itu biasa begitu, dorang kelengkapan itu. Peda, tombak, bawa ayam wansal dan juga dilengkapi dengan simbol itu macam daun pohon silar itu yang dorang pakai itu kalau hujan dibuka sebagai payung, jadi pengat sebagai payung itu dorang gunakan kalau hujan. Pada satu waktu yang tidak disangka-sangka, kedua pemburu ini dorang bawa ayam, ada ayam. Waktu hampir siang, rupanya ini ayam milik dari Runtu Kahu, dia dengar ada bunyi ayam hutan. Dorang baku manyaho tu ayam, bakukuk. Begitu juga itu dari Tondano ini Regar, dia ada ayam lagi. Dia pe ayam juga baku menyau, baku balas, bekukuk. Dengan dorang tidak baku mengenal dorang. Satu waktu dorang baku dapa di satu tempat di mana ada pohon kayu yang rubuh. Ada pohon kayu rubuh di situ, DP tinggi. Orang di sebelahnya tidak dapat lihat. Jadi kalau ada orang berdiri di sebelah pohon itu, orang di sebelahnya tidak dapat lihat karena itu pohon besar. Jadi Runtu Kahu ada di sebelah, Regar ada di sebelah, dorang tidak begitu tahu. Nanti dorang tertarik mau cari di mana itu ayam dapat kukuk, dorang ya mengintip. Tahu-tahu di pohon yang ada rubuh itu, karena pohon dia rubuh, tagale dia pituur. Di situ ada lubang, rupanya di situ ada seekor babi utang besar yang tidur di situ. Nah ini Runtu Kahu lia, Regar juga lia. Tapi Runtu Kahu dan Regar dia tidak baku lia dorang. Tapi dorang pepandangan sotar arah pada babi yang tidur di situ. Jadi saat itu dua-dua terus melempar tombak. Dan ternyata tombak dari Regar
tombak dari runtuh kau sama-sama dia masuk kenal Pak itu babi utang. Itu babi utang ya, dia bilang kalau bahasa itu tentang songkai, burako, babi utang besar. Jadi begitu mati itu babi, itu tombak sutar tancap di batu babi itu, dorang kaki, kapan ini ada tombak? Karena dorangnya tidak baku tahu. Setelah dorang lihat, ada kote orang. Dompe lihat, tonaas dari Tondano ini regar, dan dari Tomohon ini runtuh kahu. Dorang yang sebenarnya, dorang mesti baku bunung, sebab konon kabarnya dulu, itu Tondano dengan Tomohon ini boleh baku dapat. Ternyata waktu itu, yang sebenarnya dorang mau baku bunung, dorang baku pegang tangan, terus bilang, Kamangta, Kamangta. Nah itu Kamangta itu berarti dorang pemujur. Yang sebenarnya dorang mau baku bunung, ternyata dorang diperhadapkan dengan satu rezeki, yaitu babi utang yang besar. Jadi dorang baku pegang tangan, kau bilang Kamangta, berarti dorang peuntung. Nah, jadi setelah itu dorang bikin bersih itu binatang itu, dorang fufu. Jadi setiap kali dorang dapat binatang buruan, dorang sofufu, so bikin ring, baru saat-saat dorang pulang. Setelah dorang pulang, sebelum dorang pulang, dorang sobaku bilang, begini ya, regar, kalau dorang mau datang baku dapat di daerah perguruan, dorang baku dapat di sini, di tampa ini, yang dorang terus kasih nama Kamangta. Nah, itu Kamangta. Jadi kalau sekarang orang Kamangta bilang di Kamangta atas itu ada di atas sana. Nah, itu Kamangta atas orang Kamangta sudah tahu di mana ada ketemu ini runtuh kahu dengan regar. Jadi setelah dorang pulang ke dorang pe kampung, dorang bawa itu hasil buruan. Konon bilang kalau dorang mau datang, datang baku dapat di sini. Di mana ada dapatkan tuh babi utang besar itu. Dorang suka sana sama Kamangta itu. Nah, setelah dorang mau datang, dia datang di tampa itu dari Tondano, dari Tomohon, dorang bawa pengikut keluarga, domba dompet keluarga, ikut dan dorang tinggal di perbukitan yang sekarang dinamakan di Kamangta atas. Dorang bakobong di situ lama-lama bikin pondok, tapi rupanya untuk dijadikan kampung ini tidak begitu bagus sebab itu perbukitan. Dorang akhirnya berunding, dorang musyawarah, ini kampung, dorang mesti cari kampung lain yang lebih bagus. Setelah dorang setuju, turun dari perbukitan itu, turun dorang dapat kuala salusem, saluesem, jadi bukan salusem, saluesem. Itu saluesem itu ada di PRT. Salu itu berarti ya sungai. Esem itu berarti asam. Itu kalau bahasa Tembulu, salu itu macam kali. Dan kalau esem itu berarti asam. Apa sebabnya dorang bilang salu esem? Sebab itu air itu, kuala itu, dia berasal dari Mahawu. Mahawu. Karena Mahawu kita orang tahu dia babalerang. Jadi mungkin ada pengaruh belerang sampai orang tua dulu bilang tuh air di asam sampai dinamakan itu salu esem. Dorang mengikuti itu turun menurun ikut air ikut kuala. Kemudian dorang tiba di satu tempat yang dikenal oleh Angkamanta sekarang bilang lewet. Lewet itu berarti sebelah air. Dorang dapat satu tempat yang bagus. Yang sekarang itu ada milik dari keluarga Rembet Behanto kalau tidak salah sekarang. Itu dorang pilih itu tempat bagus, rata, ada air, dorang tinggal di situ. Tetapi waktu itu ya dulu sering ada katanya tuh musuh-musuh mungkin dari dulu terkenal tuh bilang bajak laut di apa, the Portugis ke apa itu. Jadi itu kampung dong bungkus keliling dengan pohon bulu yang baduri sebagai pagar, sebagai benteng.
Nah, itu tandanya sampai sekarang masih ada itu. Itu bulu yang baduri masih ada, itu sisa peninggalan waktu dulu. Selama dorang tinggal di situ, semua anak yang lahir mati. Tiap ada anak lahir mati. Tiap ada anak lahir mati. Kemudian dorang bilang, "Ah, ini mesti torang mesti baperiksa ini." Ya waktu dulu itu belum ada agama. Mungkin ya masih ya bilang animis. Dorang masih percaya-percaya di batu basar, di pohon, percaya burung, dengar cicak, oh dia tepi tanah ini begini. Jadi dia bilang, "Oh, semusi tanah." Tanya Pak orang tua. Opo-opo dia bilang, "Tanya. Bagaimana?" Kemudian dapat penjelasan bahwa harus pindah. Jangan tetap di kampung itu, sebab itu letak kampung itu ada hal yang kurang baik di situ. Ada pertemuan dua kuala. Ada pertemuan dua kuala, yaitu kuala Saluesem dan kuala Rano Empung. Rano Empung. Jadi karena itu ada pertemuan dua kuala, dianggap sebagai mulut buaya. Dianggap itu sebagai mulut buaya. Jadi setiap ada anak yang lahir, dia bahasa Tembuluk bilang tinongko. Tinongko itu berarti biasa kalau dengar, oh ayam, ular dan tinongko dah makan, jadi begitu. Jadi harus pindah, sebab ini itu pertemuan dua kuala itu diibaratkan sebagai anu mulut buaya. Jadi semua yang lahir dia makan. Nah, jadi dorang terus ambil keputusan harus pindah. Pindah dari kampung tua itu di Lebet itu. Dorang cari tanpa, dorang dapat tanpa yang ada di ya kampung Kamanta sekarang ini, tapi di bagian selatan. Di bagian selatan, di ujung Kamanta sekarang menuju ke jembatan sana, itu adalah kampung tua. Kampung pertama Kamanta ini, itu setelah dorang pindah dari Lebet, dapat tempat di situ. Kemudian menyebar sampai ke Manta, jadi besar sampai sekarang seperti ini. Waktu dorang pindah kemari kampung ke Manta yang baru ini, lahir satu orang anak laki-laki. Dorang pe kegembiraan besar sekali. Dorang bilang ini memang betul-betul untung, sebab dorang pe datang di kampung yang baru ini dapat anak laki-laki yang lahir dari keluarga Lalo Girot itu. Terus dikasih nama Solang Lalo Girot. Solang itu ada Sumolang, Simolang. Simolang itu bahasa Melayu katanya itu ya sebagai pengawal, penjaga itu Simolang. Jadi dorang itu anak laki-laki itu dia yang akan mengawal ini Kamanta ini. Nah, sampai memang ternyata waktu beberapa waktu yang lalu kita kenal waktu perang Jepang dulu, Kamanta ini oleh sekutu dia bom Kamanta ini, tapi ada berapa bom ini bomnya tidak ciri kampung, ciri di utang, dan ada beberapa yang tidak meletus, nanti tentara Belanda datang jinakan itu bom itu. Sampai ada satu bom yang meletus, tapi yang korban bukan orang Kamanta. Dia seorang bekas heyo, dia bekas dari daerah sekitar Manado Tua dia. Dia penama itu kita masih ingat itu Arju. Dia datang buka tu bom pada waktu itu hari Minggu. Nah, sementara orang mau ke gereja, dia meletus tu bom. Akhirnya dia mati. Itu namanya Arju. Nah, itu. Jadi itu bom itu ada berapa itu tidak jatuh di kampung. Nah, kemudian dari itu ya datang masa pergolakan Permesa juga, ternyata ada peluru-peluru yang ditembakkan dari luar kampung jatuh di kampung tapi tidak meledak. Ada berapa peluru mortir itu jatuh di tengah kampung yang tidak meledak. Ada juga yang jatuh tapi jatuh di ujung kampung yang tidak kena di tengah-tengah kampung. Nah, itu sekedar cerita mengenai waktu perang mulai dari Jepang, dia aman,
datang lagi sampai di Permesa, akhirnya selesai Permesa, semua ya tidak kurang apa-apa, negeri Kamanta tidak ada ya mengalami seperti desa-desa lain ada yang terbakar di apa, Kamantanya tidak ada. Di sini kita akan jelaskan tentang profil desa Kamanta. Kita mulai dari luas wilayah desa Kamanta 377 hektar dan perkampungan 30 hektar. Jumlah penduduk sampai saat ini di desa Kamanta jumlah penduduk ada 2.165 jiwa dan jumlah kakak ada 612 kakak. Jumlah kakak dari jaga satu penduduk jaga satu ada 425 jiwa, 102 kakak, dan jaga dua 387 jiwa, jumlah kakak 114, jaga tiga 284 jiwa, jumlah kakak 94, dan untuk jaga empat ada 401 jiwa, 113 kakak, dan jaga lima ada 668 jiwa, 189 kakak, laki-laki 1.224 jiwa dan perempuan 941 jiwa. Jumlah seluruhnya ada 2.165 jiwa. Jadi di sini juga kita masuk pada perkebunan. Untuk perkebunan atau pertanian yang ada di desa Kamanta, di mana di desa Kamanta juga ada tanaman padi, jagung, kacang, kedelai, dan juga umbi-umbian, dan juga kelapa, cengkih, pala, kopi, coklat, vanili, durian, langsa, duku. Dan tanaman ini di desa Kamanta sangat cocok dengan penanaman atau tumbuhan seperti ini.